السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يعني كسيد أن يحرمتي تون إمام مرسيد أن أهلي جواتن فاس مسجد، tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, suatu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di bumi melihat di langit, kita akan nampak bintang-bintang, ya. Maka penduduk langit akan nampak lampu ataupun cerah cahaya di bumi terangkat daripada masjid dan surau-surau. Ya, itu kita penting kita cuba mengingatkan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada sekitar kita supaya meramaikan masjid dan surau. Baik, itu di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan itu. Dibilang-bilang 7 itu di antaranya ialah وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Lelaki termasuk perempuan, walaupun sebut lelaki termasuk juga perempuan, yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Apa maksud tergantung? Artinya sentiasa teringat dan tertarik untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Muhammad Sa'id, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid, ya, tahun lepas meninggal dibom oleh tentera Bashar al-Assad di Syria. Ya, kita menganggap dia syahid kerana dibunuh dengan begitu kejam oleh pemerintah yang kejam. Ya, mudah-mudahan Allah ada mengumpulkan ataupun memasukkan beliau dalam golongan mereka yang dirahmati. Tajuk buku ini ialah Fiqhus Sirah. Kita sampai ke mukaddimah, eh. Dia ada mukaddimah yang pertama. Kita baca yang terjemahan yang ada pada saya ini ialah terjemahan oleh Ustaz Muhammad Darus Sanawi, lama ya, dicetak oleh Dewan Ustaz Fajar, cetakan terbaru Ogos 2008. Tuan kalau nak beli boleh cari di kedai. Malam ni saya nak baca mukaddimah yang ditulis dalam kitab ini, ya. Pada minggu lepas, bulan lepas, ya, minggu lepas, pada bulan lepas saya bercerita secara umum tentang sirah. Fiqhus Sirah artinya
fit bagaimana memahami sirah. Kita belajar fiqh kan? Kata fiqh, fiqh itu ada fiqh yang kita belajar, ilmu fiqh sembahyang, puasa, zakat, haji itu fiqh. Tapi yang dimaksudkan di sini fiqh sirah, artinya memahami sirah. Ya, memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siratun nabawiyah artinya perkataan daripada bahasa Arab yang berasal daripada sara yasiru sirah. Jadi as-siratun nabawiyah maksudnya ialah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud asal. Sebab dalam kitab ini dibawa kita untuk memahami bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita faham perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ini seorang yang dijamin benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terungkai terkandung di dalam kalimah syahadah yang kita ucapkan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya menaik saksi bahawa Allah Subhanahu tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya naik saksi bahawa Muhammad itu adalah rasulullah ataupun rasul Allah Subhanahu wa taala. Dua ungkapan yang tidak boleh kita pisahkan di antara satu sama lain. Sebab itu tidak benar kalau ada orang dia nak pakai Quran saja. Jadi sebab Quran itu daripada Allah, hadis tak nak pakai sebab hadis itu daripada manusia. Tidak betul. Sebab nak faham Quran, dia mesti memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah itu ialah sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dah cerita pada bulan Ramadan. Ya. Ini akhir-akhir ini ada satu kontroversi baru, ya. Kita tahu tak? Kita baca dalam surat khabar, kita tengok TV dan sebagainya. Di satu jemaah lama tak? Dia jam Jemaah Al-Quran Malaysia. Bagus bunyi nama Jemaah Al-Quran Malaysia, tetapi dia hanya nak pakai Quran saja. Hadis, hadis tak nak pakai. Sebab apa? Sebab hadis ini tak, tidak jamin, tidak dijamin betul, kata dia. Jadi tidak dijamin betul, maka kita tidak boleh pakai. Jadi kita pakai Quran saja. Kemudian Quran itu diuraikan dengan pemahaman saintifik dan COVID-19 oleh ada dah mati dah, ya, di Amerika, Rasyad Khalifah. Ya, kemudian ada yang menyambut ajaran dia di sini. Kemudian dia buat seminar, buat, dianjurkan di satu tempat di Malaysia ini, di Putrajaya. Kemudian ramai yang hadir. Tuan-tuan boleh terima apa? Nak pakai Quran saja, hadir tak nak pakai. Tak boleh terima, tuan-tuan. Sudah keluar fatwa tahun 90-an lagi. Cuma saya tak pasti, mungkin fatwa itu tidak dikuatkuasakan, menyebabkan diorang berkembang. Ini adalah satu ajaran yang sesat. Dan fatwa tak silap saya daripada Johor memurtadkan orang yang berpegang kepada pendapat menolak hadis, anti hadis, dan kita hanya pakai Quran saja, murtad. Sebab apa? Dia menolak sumber hukum yang kedua selepas Al-Quranul Karim. Hukum yang pertama ialah Al-Quranul Karim. Hukum yang kedua, sumber hukum yang kedua ialah hadis-hadis Nabi ataupun sunnah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qiyas. Yang keempat, ijma' ulama. Ijma' ulama, kemudian qiyas. Empat hukum yang utama oleh ahli sunnah wal jamaah yang kita tak boleh pertikaikan. Itu sedikit, ya, saya sentuh sikit sebab berkaitan, ya. Di dalam mukadimah ini penulis menyatakan bahawa
Kajian mengenai fiqh as-sirah an-nabawiyah ini merupakan satu pentafsiran sirah Nabi. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya kuliahkan kepada mahasiswa tahun pertama Fakulti Syariah Universiti Dimashq, Damsyik ya, di Syria, yang sempat saya bahagikan kepada beberapa bahagian sebagaimana yang akan anda ikuti nanti. Oleh kerana di masa ini saya diberi tugas memberi kuliah kepada mahasiswa tahun 2, maka insyaAllah saya akan menyambung kuliah-kuliah ini seandainya saya berpeluang lagi untuk menulis di kesempatan yang lain. Asal usul penulisan ini ialah siri-siri kuliah yang disampaikan oleh Asyir Ahmad Zain apa ni, Ramadan Al-Bukti di Fakulti Syariah Universiti Dimashq. Jadi dikata memandangkan kepada tabiat dan neraca kajian ini, nampaklah cara itu bergantung kuat mengikut garis-garis sirah Nabawiyah alaihissalam. Apa yang saya pandang sesuai dengan sistem kajian ilmiah ini ialah dengan cara memaparkan kajian sirah dan disertakan dengan peristiwa-peristiwa sejarahnya di suatu bahagian yang berasingan. Selepas itu barulah saya susuli dengan penganalisaan dan pengajaran. Inilah kajian yang dikatakan lebih hampir kepada kajian ilmiah, dan cara ini lebih menolong para penggaji untuk memahami perjalanan sirah dan penganalisaannya secara berasingan. Kajian ilmiah ataupun approach, cara yang dipakai oleh Syekh pengarah ini ialah dia memaparkan kajian sirah berdasarkan kepada kronologi peristiwa yang berlaku di dalam sirah. Ya. Kemudian dia akan menganalisa dan beri komentar kepada peristiwa yang berlaku itu untuk kita mengambil pengajaran. Itu cara dia ya. Ini baguslah kita boleh ambil ya. Orang Melayu kita zaman-zaman dulu dia suka bercerita. Betul tak? Suka bercerita lah. Sebab itu orang Melayu kita kena panglipu lara. Panglipu lara tak ada dah sekarang, tapi zaman dulu ada. Panglipu lara ni ialah dia cerita, dia duduk satu tempat, orang dengar lah dia cerita. Tapi cerita dia tu ada betul ada tak betul, tapi orang, yang pentingnya orang dengar. Dulunya ia sebahagian daripada hiburan. Sebab dulu tak ada TV, barangkali radio pun tak ada masa tu. Zaman-zaman Tok Kaduk pun kita pun tak ada lagi. Dengar cerita habis satu cerita, sambung cerita lain pula. Di tempat kita, kalau di negara Arab, ramai juga penglipu lara je. Tuan-tuan kenal umpamanya, contoh kita dengar dalam sejarah Abu Nuwas. Orang Melayu kita panggil Abu Nawas. Kita tahu Abu Nawas tu bila? Bila kita tengok filem P. Ramlee. Abu Nawas lah. Tapi filem P. Ramlee tu reka lah, dia reka cerita. Dia nak bawa pengajaran, tak apalah. Tapi Abu Nuwas ini sebenarnya hidup di zaman mana? Zaman kerajaan Harun al-Rashid. Dia merupakan penghibur kepada sultan pada zaman itu. Tapi Harun al-Rashid apa nama ni, Abu Nuwas ini menjadi, walaupun dia menghiburkan Harun al-Rashid dengan cerita-cerita, tetapi ada pengajaran-pengajaran yang dibawa. Ada pengajaran yang dibawa. Ada contoh umpamanya dia sindir orang yang lekat dengan dunia ataupun terpengaruh dengan dunia dan tak ingat kepada akhirat. Dia sindir ni Abu Nuwas. Dia kata apa? Dia kata innamad dunya ta'amun wa syarabun wa niyamun fa idza fataka hadha fa 'ala dunya salam. Ini Abu Nuwas. Dia kata hanya dunia ini hanyalah dunia ini hanyalah, dia kata di sini ya, maka wahamun wasyarabun minum waniyamun tidur, itu je dunia, dia kata. Kata Abu Nawas.
tidur, makan, minum, tidur. Fa idza fataka hadza fa 'ala dunya salam. Kalau hilang semua tu, tak boleh minum, tak boleh makan, tak boleh tidur, fa 'ala dunya salam, ucapkanlah selamat tinggal kepada dunia. Tak ada apa makna. Tak ada makna hidup. Itu dia sindir orang yang terpengaruh dengan dunia dan tidak ingat kepada akhirat. Banyak contoh. Kisah Kalilah dan Damna, Damna yang kisah 1001 malam itu cerita tak habis-habis. Ada kisah-kisah. Kisah yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah Nabi ataupun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Sirah ini ada sandarannya dan sandaran itu adalah periwayatan yang bersambung-sambung daripada satu generasi, satu orang kepada orang yang lain sehingga silsilah itu sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sebagai termasuk di dalam sunnah Nabi itu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana bersambung? Cerita ini datang daripada mana? Daripada fulan bin fulan menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tuan-tuan baca kat sini apa ni, apa kitab tu tentang Syama'il Muhammadiyah itu ya. Syama'il Muhammadiyah itu cerita tentang jasad Rasulullah, macam mana senyum Nabi, macam mana itu pendetilannya. Ini sebahagian yang kita baca ya. Kemudian dia kata, di suatu segi yang lain pula saya dapati tidaklah semestinya segala yang terdapat di dalam sirah itu patut dipaparkan, kerana kajian ini bukanlah bertujuan membidangkan sirah itu sendiri. Malah sebaliknya, di mana beberapa peristiwa sejarah ala kadar dipaparkan sebagai bahan kajian dan penganalisaan sahaja dalam usaha untuk sampai kepada pengajaran dan pengiktibaran yang tersirat di dalam. Walau bagaimanapun, pengarang tidak membawa semua secara detail. Dia hanya membawa beberapa perkara menghidangkan sirah itu secara berpilih, kemudian dibawa pengajaran-pengajaran untuk kita ambil pengiktibaran ya. Oleh demikian, maka sudah mencukupi buat saya memaparkan sedutan-sedutan atau bahagian yang tertentu dari sirah Nabawiyah yang mulia ini yang memberikan pertanda-pertanda syariat, sama ada yang bersangkut dengan seruan dakwah Islamiah, sifat-sifat penyerunya, ataupun dengan apa sahaja yang berhubung dengan keistimewaan syariat Islamiah. Oleh kerana syariat Islamiah ini ada yang membawanya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh tidak kita kena mengenali pembawanya. Ya, nak kenal macam mana? Kenal sifat-sifat penyerunya. Orang yang seru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sifat dia. Kita tahu yang bersangkutan dengan dia dan bermula daripada awal kehidupannya sehinggalah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya sejarah dalam dunia hari ini yang lengkap dan masih ada bersama kita ialah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak apa nama ni, nama-nama besar yang lain, kalau kita tengok dia cebisan-cebisan daripada hidup dia saja. Tetapi Nabi kita ni bermula daripada awal hidupnya, malah sebelumnya, sebab diceritakan oleh kitab-kitab yang lain, kitab Taurat dan Injil, diceritakan tentang Nabi yang akan dilahirkan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di waktu kecilnya sehinggalah sampai dewasanya menerima wahyu sehingga akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatatkan secara detail di dalam sejarah. Ya. Tidak ada yang lengkap lebih daripada sejarah yang dipaparkan kepada kita oleh kitab-kitab berkenaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu benarlah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kamu terdapat contoh yang paling baik. Liman kana yarullah awal yaumil akhir wa dzakara Allah katsiran. Bagi mereka yang mengharapkan hari akhirat dan mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kita yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah ataupun kita meletakkan hari akhirat itu sebagai harapan kita, akhirat kita, kita kena jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh tauladan yang paling baik bagi kita. Jadi dibagikan beberapa bahagian kita ini. Bahagian pertama dalam mukadimah yang merupakan bab yang semestinya untuk pengkaji sirah, fiqh as-sirah, iaitu yang pertama peranan kajian Rasul, sirah Rasul, peranan kajian sirah Rasul dalam memahami Islam. Yang kedua, sumber-sumber sirah Rasul. Yang ketiga, rahsia pemilihan semenanjung Arab sebagai tapak kelahiran Islam. Yang keempat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir bagi segala nabi dan hubungan seruannya dengan seruan-seruan langit yang terdahulu. Selepas mukadimah ini disusuli dengan bahagian kedua yang mengandungi kajian penghidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari kelahiran hingga pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahagian ketiga merangkumi kajian dan fiqh as-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari pengutusan hingga penghidupan baginda menetap di Madinah Al-Munawwarah. Mengenai fiqh as-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak penghidupan di Madinah hingga kewafatan baginda ke rahmatullah akan kita perkatakan di bahagian lain, ya. Itu mukadimah asal yang ditulis oleh Muhammad Said Ramadan Al-Muti. Dengan saya ini ada nuskah asal dalam bahasa Arab, ya. Yang untuk cetakan yang terakhiran, ya. Ini cetakan yang dulu. Tajuk yang kedua mengenai dengan peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Islam. Penting untuk kita faham apa peranan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Islam. Ya, nah ini awak tak faham ni kadang-kadang, eh. Sebahagian daripada yang saya cerita awal tadi, golongan jemaah Al-Quran Malaysia anti hadis. Golongan yang anti hadis ni dia tak faham bahawasanya nak memahami Quran kita tidak boleh, tak mampu kecuali dengan kita melihat sejarah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dia tidak boleh tidak. Ya. Dia macam siling. Duit siling tu dua-dua tu kita pakai. Tak boleh satu je. Dia lengkap melengkapi. Kalau Quran saja, macam mana kita nak apply dan memahami? Sedangkan orang yang menyampaikan Quran itu iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu sejarah dia. Tak mungkin, tak boleh. Nah, ini ya. Jadi dia sebut ya. Tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Tujuan kita baca sirah Nabi, sejarah Nabi ini bukan nak seronok-seronok dengar cerita penglipu lara macam saya cerita tadi. Cerita-cerita indah, ya, terlengok untuk dengar, ya, tenang mulut, bestnya dengar. Kebetulan pula yang cerita tu pandai alih bahasa, ya, dengan dialog-dialog sekali. Dialog tak ada pun kadang-kadang dia buat dialog. Dia tambah-tambah sebab penipu lara ni dia tokok tambah banyak. Ya. Tokok tambah berbahaya, kalau tak betul bahaya. Kita berdosa ataupun kita berdusta terhadap Rasulullah.
Bukan itu tujuannya semata-mata. Tetapi kita kaji sejarah hidup Nabi ini, tujuannya ialah untuk menelaah sejarah dan untuk kita ikuti sejarah itu, bukan untuk seronok-seronok. Tujuan pokok dari kajian dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin, hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam kehidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Tujuan pokok daripada kita mengkaji sejarah Nabi ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah untuk kita memahami zahir dan batin yang terkandung di dalam Islam ini. Dan Islam ini merupakan satu agama yang paling lengkap dan satu-satunya agama yang akan memandu kita masuk syurga. Agama lain tak boleh bawa kita masuk syurga. Sebab itu tidak betul kalau ada orang kata marilah semua agama-agama ini kita masuk syurga masing-masing. Tak betul. Ada ke? Ada juga orang cakap macam tu. Marilah kita semua agama-agama yang ada ni kita masuk syurga masing-masing. Boleh? Tak boleh. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala redha itu hanyalah Islam. Agama lain Allah Ta'ala tak redha. Tak usah rasa kecil hati. Agama lain Allah Ta'ala tidak redha. Agama Islam saja Allah Ta'ala redha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adin. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan bagi kamu nikmatku dan telah aku sempurnakan bagi kamu dan aku redha Islam itu sebagai agama bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam adin. Aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Itu ayat Quran yang dibaca di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya itu di padang Arafah ketika Hajjatul Wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Islam ini lengkap. Tetapi lengkapnya agama ini zahir dan batin ini tidak boleh kita fahami kecuali dengan kita memahami sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail, ya, bermula daripada awal hidupnya sehingga akhir hidupnya. Kerana syariat itu dibacakan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudahlah tuan-tuan, sembahyang. Kita baru lagi sembahyang lah. Dalam Quran sebut aqimis solat ataupun wa aqimus solat wa atuz zakat. Dan ayat-ayat yang lain banyak ayat, dirikan oleh kamu sembahyang, keluarkan olehmu zakat. Itu ayat Quran sebut. Kemudian kita tanya macam mana nak buat. Itu statement umum. Nak buat sembahyang itu nak dilakukan bagaimana? Kena tengok batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada Nabi baru boleh ditunjukkan bagaimana cara. Maknanya adanya batang tubuh Nabi bersama para sahabat itu suatu yang tidak boleh tidak, wajib. Kemudian bila Nabi ada, apa Nabi buat? Nabi menunaikan solat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Siapa lihat Nabi sembahyang? Sahabat melihat Rasulullah sembahyang.
Siapa meriwayatkan hadis tentang Nabi sembahyang? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan periwayatan itu sampai kepada kita yang ditulis oleh para ulama berdasarkan kepada susu galur yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tak sempatlah nak terang banyak-banyak kat sini sebab kita baca bab sirah Nabi, itu cerita bab hadis. Hadis tu panjanglah pula ya. Kita kena belajar bab mustalah hadis ataupun bagaimana periwayatan hadis berlaku. Yang penting di sini ialah wajib bagi kita mengkaji sirah Nabi SAW dan memahami sirah Nabi SAW, kerana tanpa memahaminya kita tidak boleh melaksanakan Islam sebagaimana yang sepatutnya kita laksanakan. Okay. Tegasnya, kajian riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudian memandang ataupun menyesuaikan dengan contoh Islam, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan itu, maka bolehlah dibahagikan seperti berikut. Yang pertama, memahami pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda. Ini adalah untuk menentukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar seperti ianya, tetapi ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu dan taufik daripadanya. Ada setengah orientalis barat, dia bawa cerita bahawa Muhammad ini dipanggil Abqariyat, Abqariyat Muhammad Rajul Abqari, seorang manusia hebat. Dia menggambarkan kehebatan Muhammad. Daripada 100 orang yang paling hebat dalam dunia, Muhammad nombor 1, kata dia. Tapi dia menafikan kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggapan ini tidak betul. Dia menyamakan Muhammad ni seperti tokoh-tokoh besar dunia. Cuba sebutlah siapa-siapa. Abraham Lincoln, Amerika lah zaman dulu. Lagi apa? Saya pun dah ingat dah. Kita belajar dulu zaman-zaman kecil-kecil dulu. Alfonso di Albuquerque ke Albuquerque. Sejarah, ahli sejarah yang jalan belayar, dia masuk ke gua kemudian sampai ke Melaka. Terkenal Columbus, Christopher Columbus. Siapa lagi? India tu Mahatma Gandhi lah. Hebat tu. Muhammad tidak sama seperti Mahatma Gandhi dan orang-orang itu. Sebab apa? Sebab Mahatma Gandhi manusia biasa macam kita je. Cuma dia tu lebih dia kerana lepas dah, kemudian dia buat tu orang tak buat. Itulah orang-orang lain tu. Tetapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu saya pernah baca satu syair, syair Arab yang nak menggambarkan Muhammad itu siapa. Dia kata Muhammadun Basharun walaysa kal bashar innahu innahu yaqut bainal hajar. Pendek ya, Muhammad itu manusia, tetapi kemanusiaan Muhammad itu tidak sama seperti manusia-manusia lain. Muhammad bashar walakin walaysa kal bashar, tidak sama seperti manusia lain. Macam mana tak sama? Orang lain dia lahir, kemudian dia hidup serupa macam kita je. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik, ditarbiah, dibela, ditentukan kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat hijrah melihat betapa hebatnya perangai Nabi ini. Wa kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu sama seperti Quran.
Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi, macam mana kamu ni boleh berakhlak sama seperti akhlak Al-Quran?" Apa Nabi jawab? Dia kata, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhan aku yang memelihara aku dan mendidik aku, dan ialah sebaik-baik yang mendidik dan memelihara. Sebab itu kita lihat, kita akan baca dalam sejarah ini nanti, bagaimana Nabi lahir di semenanjung tanah Arab, dipilih daripada susu galuh. Bukan kebetulan, susu galuh itu daripada orang yang baik. Kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah itu, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam, turun sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu keturunan yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir daripada seorang ibu yang kematian suami namanya Abdullah, ibunya nama Aminah. Ya, bila lahir bapa tak ada. Kemudian hidup beberapa tahun, ibunya meninggal. Kemudian disusukan di kampung. Kita tengok sejarah dia, kalau cari detailnya begitu. Tak kesian ke Allah Subhanahu wa taala mematikan orang penting dalam hidup Nabi? Ayah meninggal, ibu meninggal, kemudian untuk berpindah dibeli oleh datuknya Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib pun meninggal, duduk dibesarkan oleh Abu Talib, bapa saudaranya. Kemudian Abu Talib pun meninggal semua orang-orang yang dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut kerana Allah sendiri yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada campur tangan manusia untuk membela dan memelihara, mendidik dan mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya. Sebab itu nombor satu ni ialah kita nak kena faham bahawa Muhammad ini dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan pelantikan itu daripada manusia. Tak ada. Anda tengok bagaimana Nabi SAW dalam hidupnya penuh dengan keajaiban. Walaupun ajaib ini kita tidak semestinya yang ajaib ini kita nak kena ada yang ajaib juga pada kita untuk kita seruan Islam. Tetapi yang ada kepada Rasulullah itu dipanggil mukjizat. Mukjizat Nabi SAW itu selagi mana Nabi ada mukjizat. Tetapi ada satu mukjizat yang selepas Nabi wafat itu masih ada mukjizat itu, iaitu Al-Quran Al-Karim. Quran masih ada dengan kita. Itu mukjizat terbesar yang ditinggalkan dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tatapi, dan itulah kandungan yang terpenting. Yang kedua, supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian, maka Allah telah pun menegaskan dalam kitab sucinya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu menjadi contoh yang paling baik untuk menjadi ikutan kamu. Oleh kerana Allah Taala tahu, Allah Taala Maha mengetahui bahawa manusia dia kena ikut contoh manusia. Dia tak boleh ikut contoh yang lain daripada manusia. Kenapa Allah Ta'ala tidak turun malaikat untuk dijadikan sebagai contoh?
Sebab Allah Ta'ala tahu malaikat tidak layak untuk kita jadikan contoh. Sebab tidak ada elemen kemanusiaan pada malaikat. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak rehat. Apa lagi? Malaikat tidak berkahwin. Malaikat kita tak nampak. Kalau nampak pun sekali-sekala je. Tetapi Nabi bermula daripada sekecil-kecil perkara dilakukan oleh Nabi, dan ini hak oleh para sahabat. Sahabat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah qudwah yang terbaik. Rasulullah sebagai pribadi biasa, lelaki biasa, ada pada Nabi. Dia bekerja memelihara kambing pada waktu kecilnya. Dia menjadi peniaga ketika dewasanya. Dia berkahwin ketika menjelang usia 40-an. 25. Kemudian Nabi memerintah ketua negara. Ada contohnya. Nabi berperang. Ada contohnya. Ya. Kita bagi laluan dia. Azam. Tengok secara lengkap sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari sudut kemanusiaannya. Nah, entah saya nak tanya satu. Kalau dalam hidup kita, adakah kita pernah terfikir kita boleh buat sesuatu yang suka kita? Mungkin adalah semua orang anggapan itu. Contohnya perkara yang terlalu peribadi, kita katalah masuk bilik air. Alhamdulillah masjid ni bilik air bagus. Kita masuk bilik air ya. Bilik kita apa? Toilet. Dari segi logiknya kita masuk jelah. Kita tutup pintu, kita buat macam mana pun, yang pentingnya kita selesai. Sebab itu secret, terlalu peribadi. Tetapi kita dapati di dalam agama yang maha suci ini, Rasulullah tunjuk kepada kita contoh macam mana kita nak masuk tanda. Nak masuk kaki kiri dengan ada doanya, kemudian tunjuk macam mana. Ada? Saya tak boleh tunjuk lah sini. Mencangkung tu macam mana?